Sanggian komposisinya Mas Ael itu adalah berdasarkan inspirasi bunyi. Bunyi yang diolah itu adalah bunyi imajinasi. Imajinasi itu memang unsur yang tepat untuk panduan menikmati sesuatu karya seni. Jadi kita lihat di karya ini, kelihatan bagaimana perjalanan panjang Ael Suwardi itu di dalam terus-menerus melatih kepekaan-kepekaan membaca kehidupan bunyi. Gending seperti yang tadi itu sangat diperlukan, yang masih ada rasa agung, masih ada rasa tenang, ada rasa yang sangat, untuk saya sangat mendalam sebetulnya. Dan itu menjadi salah satu contoh karya seniman Indonesia yang pantas dipamerkan di dunia.